penumpang. Jadi masih belum diberangkatkan. Halo Mbak. Rami ya. 4 bus. Mantap. Udah mau berangkat ini. Iya, Mbak. Selamat pagi teman sahabat Pelik Babin 78 ya. Nah, ini di Epastar ya. Padat ini penumpang. Kita telat tadi, udah berangkat satu bus Palembang ke Padangnya, tinggal Palembang Bukit Tinggi nih kayaknya. Ramai penumpang. Belum tahu ini untuk bus Epastar berapa unit diberangkatkan, kita tanya nanti. Oke teman-temannya, informasi dari krunya ya. Jadi 4 unit bus berangkat dari Palembang tujuan Padang sama Bukit Tinggi ke Bandung. Palembang-Bandung. Jadi dari Palembang keberangkatan 6 unit. Ke Padang 4, ke Bandung 1 atau 2 informasi yang tadi ya. Wow, semua full. Ramai. Ini yang keberangkatan dari Palembang jam 9:30. Jam 10. Ini yang ke Padang ya. Nanti yang untuk tujuan ke Bandung jam 12 siang kalau nggak salah. 12 siang. Semua armada diturunkan di hari Senin ini teman-teman, di tanggal 17. Jetliner Rayu Sentosa ini. Ini bus Epastar. Ini nopin atau nomor lambung 032 ya. Eka Permata Agung. Bro, dingin bro, mobil bro. Bersebelahan dengan ini ya, bus dari Sinar Jaya. Lintas mantap. Napa keun Sampuragun, Sampurasun, The Sultan. Tadi udah berangkat ya, jam 9:30. Menyusul ini nanti, menyusul lagi, dua lagi. Jadi 4 keberangkatan hari ini. Penumpang udah dipersilakan untuk menaikin bus. Kayak barang bawaan udah dimasukin juga. Mantap penumpang. Tangan terus ya. Ini mengantarkan keluarganya mau mudik. Wajib check in ya, laporan dulu ke loket. Siang Pak. Siang Pak. Mau kemana Pak? Mau Solo. Oh Solo ini, berangkat hari ini. Keluarga sendirian. Sendirian, mudik. Kumpul sama keluarga ya. Asli mana Pak? Asli Batu Sangkar. Batu Sangkar, Palembang? Palembang. Bekerja. Nah ini pulang lagi ke sini ya. Jadi istri anak di sana ya. Kumpul ini, lama libur Pak? 2 minggu. 2 minggu, lumayan lah. Jadi mesen tiket udah jauh-jauh hari ini? Kemarin? Minggu lalu. Udah penuh oh. Untung ada armada tambahan ini. Jadi 4 unit. Biasa kan 2 unit jadi nambah. Yalah Pak, semoga lancar Pak ya. Kalau nggak pesan jauh-jauh hari nggak dapat tiket ya teman-teman ya. Paling nggak seminggu ya.
ini adanya penambahan unit, jadi masih bisa mendapatkan bus ya. Lahan lumayan luas ya di loket dari Epastar ini. Kalau markas besarnya di bandara ya. Ini aja luas ini untuk tempat meletakkan bus. Bisa dua. Penonton juga bisa masuk. Tertutup. Epastar. Ininya baru-baru juga ya. Dengan karoseri terminal ini Wira Yuda Trans, bus-bus lintas yang mengantar dari Pulau Jawa mau pulang lagi ke Palembang, Pulau Jawa. Pokoknya bus-bus, banyak bus-bus lintas yang masuk Warawiri di jalan lintas timur ini. Menjelang H-5 ya untuk Idul Fitri ini. Tanggal sekarang tanggal 17. Tanggal 17. Sinarjaya Sweet Class dengan 21 DD. Nanti kita liput juga di Sinarjaya ya, teman-teman. Kita bagi-bagi untuk liputannya ya. Pariwisata juga ya. Ini bus-bus cadangan, bus tambahan banyak ya diturunkan. Nah ini masih belum berangkat ya teman-teman ya, masih persiapan, mungkin menunggu penumpang. Ini masih belum diberangkatkan. Halo Mbak, rame ya. 4 bus, mantap. Udah mau berangkat ini, iya Mbak. Itu ya petugas loket di Epastar. Karena musim penghujan di Palembang ya, jadi agak tergenang air. Bus udah. Waduh. Jetliner. Udah mau berangkat ini ya. Dan ada mbaknya ya untuk kontrol penumpang. Dan biaya ada 2. Enggak tahu ini berapa ya unit keberangkatan, nanti kita tanya sama petugasnya Sinarjaya. Pasti nambah juga. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya. Terima kasih.